Nah, jadi sekarang kita persiapkan dulu alat-alat dan juga bahan-bahannya untuk kita memasak. Nah, jadi kali ini kita mau memasak sosis pedas manis. Jadi kita ini menyiapkan bahan-bahannya dulu. Di sini ada 3 bungkus sosis kenjeler, lalu ada saus tomat, ada saori saus tiram, juga ada saus sambal penyedap, minyak, dan juga bumbu-bumbu yang lainnya. Sekarang kita masak bumbunya. Ini saya tumis dulu bawang putih dan juga cabai. Lalu kita beri saus tiram. Lalu saus sambal. Dan juga sekarang kita masih saus tomat. Lalu kita kasih air. Lada. Oke guys, sekarang masakannya kita sudah jadi dan sekarang kita langsung saja makan bersama. Di sini saya sudah bawa bekal nasi dari rumah. Di sini saya bawa semangka buat cuci mulutnya.
Oke, jadi sebelum kita makan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Oke, langsung guys aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya guys ya. Kenapa guys? Kurang? Pas ya dia? Jalin ya? Kurang? Oke sedulur, jadi sekarang makanannya sudah habis semua. Jadi video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Jangan lupa subscribe.